udah capek-capek buat konten, sinyal nggak enak, HP lupa, terus yang nonton cuma 1 orang 2 orang. Apa susahnya sih bantu subscribe itu? Selamat sore, Pak Kapolsek. Selamat sore. Dengan Pak Kapolsek siapa nih? Kapolsek Pak Waji, AKP Gusti Muhammad Sugiarto, Sarjana Hukum. Oh iya. Terkait tadi kumpul-kumpul ormas, ada giat apa nih, Pak? Oh ya. Saya menjabat di sini 3 hari, saya kumpulkan OKP dan ormas yang ada di Pak Waji untuk mempersatukan mereka agar tidak terjadi kesalahpahaman sesama ormas. Yang pertama, yang kedua, meminta mereka untuk turut serta dalam hal memelihara keamanan ketertiban sehingga terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Pak Waji. Yang ketiga, mereka juga sudah berikrar akan membantu kami dari kepolisian dalam hal mengantisipasi adanya keributan ataupun ketawuran-tawuran antar pelajar atau yang lebih dikenal dengan gangster. Itu masuk skala prioritas itu ya? Betul, itu masuk prioritas kinerja kami karena sudah diketahui salah satu sumber daripada anak-anak yang suka tawuran itu dari Pak Waji. Jadi makanya kami rangkul mereka untuk membantu menjaga kondusivitas wilayah kami dan mencegah terjadinya tawuran ataupun juga gangster itu. Kira-kira program-program langkah apa ke depan untuk antisipasi adanya gangster tawuran? Nah, insya Allah nanti kita lakukan pencegahan ya. Sebelumnya juga akan melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah yang terindikasi siswanya suka tawuran. Kami mengajak elemen-elemen daripada kepemudaan untuk masuk ke sekolah memberikan himbauan kepada murid-murid yang pernah terindikasi tawuran. Menurut Pak Kapolsek, adanya tawuran, gangster, segala macam, itu pemicunya apa kira-kira, Pak Kapolsek? Nah, itu pemicunya tak lain adalah suka miras dan juga obat-obatan. Insya Allah, dalam waktu yang tidak lama, kita akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat tentang hal-hal tersebut, yaitu miras dan obat-obatan. Itu komitmen Pak Kapolsek ya, akan menindaklanjuti ya? Komitmen Polri khususnya. Oh, komitmen ya. Polri, iya. Siap. Oke, terima kasih Pak Kapolsek. Selamat sore. Ya, Pak Ketua dari Ormas. Oke, lagi? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila dengan Bapak siapa? Bu Nanda atau Ki Gulitano. Terima kasih ada hari ini ada giat rapat dari Kapolsek. Jadi itu ada acara rapat dari 5 ormas. Untuk diminta kesepakatannya atau kompakannya untuk berenergi untuk mengantisipasi adanya tawuran dan gangster. Hanya itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Coba untuk Pak Ketua. Izin Ketua, dalam rangka kegiatan apa nih Pak Ketua di Polsek Pak Waji ini? Rangka kegiatan perkenalkan diri untuk Polsek Pak Waji yang baru, Pak. Menyatukan dalam satu kubu mengamankan wilayah Kecamatan Pak Waji dan sekitarnya. Dengan Bapak siapa? Bapak Agus Priyadi. Dari? Ketua Kecamatan Pak Waji. Bamus Pantura. Dari ormas apa, Pak? Bamus Pantura, Pak. Ormas Pantura. Oke, terima kasih ya, Pak ya. Coba untuk dari MPR ya, Ketua. Izin Pak Ketua. Siap. Dengan Bapak Ketua siapa nih? Pak Suberto. Ya, dalam giat apa nih, Pak? Dalam giat penanggulangan di Kecamatan Pak Waji, dari proyek di Gusti baru dari pindah dari Pak Waji. Untuk dalam rangka apa? Dalam rangka penyelidikan sama ormas. Dengan ormas-ormas yang ya. Di wilayah Pak Waji, ya. Dengan Bapak siapa? Yang di Suberto. Oke, terima kasih, Pak ya. Siap. Dari pihak Kapolsek merangkul organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan agar bersama-sama menjaga rekam jejak di Kecamatan Pak Waji. Dengan Bapak siapa? Norman. Norman sebagai? Ketua BPPKB Kecamatan Pak Waji. Bagaimana tanggapan Bapak diundang dengan Kapolsek baru Pak Gusti? Kapolsek kita yang
memberikan respon yang sangat baik ya. Di pertama hari kerjanya beliau sudah memberikan gagasan-gagasan yang baik ke motivasi-motivasi ke depan yang sangat baik ya. Dia akan tetap menjaga silaturahmi antar ormas kepemudaan maupun kemasyarakatan di Kecamatan Paku Haji agar tetap terjaga silaturahmi. Oke, Mas ya. Coba, yel-yelnya apa nih? Maju. Ayo. Bang, biar ke grup. Kontrak bilang ya, Bang Haji sebagai